sebelah kita bikin cemilan. Mau bikin cemilan. Kita jajal lagi. Masak sebelah. Coba kedua ya, Mbak. Berhasil, Mbak. Sayurannya cuma ini doang ya? Atau isinya nanti apa aja, Bu? Ada mie. Ini saya nggak pakai ini, nggak pakai kerupuk. Kerupuknya lupa. Kerupuknya lupa, nggak beli. Sudah sampai rumah. Bu, di rumah sana ada ini, Bu. Mie burung dara kayaknya. Yeah. Tolong, Bu. Mau dibeliin kerupuk tak, Bu? Pasar. Kandung. Saya. Ceker. Cekernya udah saya rebus tadi pagi. Saya tinggal ke pasar. Ada sosis juga. Pakai sosis juga. Ada pentol. Direbus bunyi. Rebus? Enggak, nanti dicampurin ke ininya. Ternyata banyak bumbunya ya. Sebelah banyak yang dimasukkan. Kita nyoba lagi masak seblak. Seblak Bandung apa seblak Blitar, Bu? Seblak Kerjo Winangun. Seblaknya Gus Samsudin. Seblaknya Gus Samsudin. Enaknya cuma buat diganyang doang ya. Iya, kalau buat pakai nasi enggak enak. Bumbunya kental soalnya. Agak-agak kental gitu kan, Bun? Mm-mm. Ini kencurnya buahnya kalau saya tadi pakai. Oh, ya wis enak. Si Gepeng udah nanyain nih. Katanya bikin seblak, Bun. Mau antri duluan. Sudah pernah bikin tak, Bun? Sudah, satu kali. Oh, mantap. Ini part 2 nya ya, Bun. Part 2 nya Ini part 2 nya Oh, part 2 nya Oh, bumbunya udah, Bun? Udah saya blender. Ini tadi bawang merah, bawang putih, kencur, miri, cabai rawit sama cabai besar, cabai merah besar. Saya pakai miri juga.
nasinya di satu lumpur ya. Kemarin juga enggak. Iya. Salah loh, soalnya banyak. Dan cepat. Merica juga ya. Gua kan merica tadi. Jadi merica pun cepat ya. Biar nampol pedesnya. Bau enggak ini? Iya, bau. Bau. Bau jadi kurang banyak. Ini benar-benar matang. Jadinya dia enggak bau. Tinggi, dia enggak bau. Ini ada pentol sama sosis. Kuahnya pakai santan. Iya, pakai air biasa. Kuah. Tinggal untuk mendidih, masukkan ini gula. Gula secukupnya, nanti kalau dalam pakai lagi. Thank you.
sampai mendidih. Enak lih, enak pinget lih, tenanan lih. Sama yang part satunya itu gimana bun rasanya? Enak ini apa enak yang dulu? Kayak lih, coba nyoba sih harus yang banyak lih biar kerasa lih. Sudah mendidih, udah goblak-goblak. Kita masukkan mie. Sama telur. Ya, telurnya pecah nih. Ini tuh telur apa ini? Buat besok aja. Hah? Buat besok. Telurnya berapa ya? 5 kali ini ya, biar dia kental. Matiin ya. Ntar lagi nunggu minyak matang. Kalau telurnya kan lah dengan air panas langsung matang. Minyak masih belum matang. Minyak matang dulu sebentar. Matang saya mau nyoba. Nyoba itu satu piring bun. Iya dok. Oh sedikit nah yuk. Benci pak. Enggak kerasa. Agaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan baru pun. Ini to tak cimuk nih. Heeh, pemandangan kita. Belimbing kebun, belimbing uluh. Tapi enak loh nih. Tenanan enak. Asinan? Enggak. Pedas? Kurang pedas sih kalau kata saya mah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mengikuti saya di pagi hari ini bikin seblak. Monggo. Ayo yang mau nyobain seblak saya silahkan merapat ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.